Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada para tokoh, pejabat negara atau mantan pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut diawali dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya, lalu mengheningkan cipta yang dipimpin Presiden Jokowi. Terdapat 64 tokoh yang mendapatkan penganugerahan Dian Anya Bintang Republik Indonesia, Medali Kepeloporan, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya. Penganugerahan tersebut berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 103, 104, 106,106, 107108 TK tahun 2024. Pemberian tanda jasa kehormatan ini merupakan hasil persetujuan dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Presiden Joko Widodo memberikan tanda kehormatan kepada sejumlah tokoh yang dinilai berkontribusi terhadap bangsa, salah satunya Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Selain Erick Thohir, terlihat pula sejumlah menteri dan wakil menteri yang juga memperoleh gelar tersebut. Seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansuri, dan Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wirjoatmojo. Menariknya, Budi Gunadi dan Pahala Mansuri sebelumnya sempat menjadi anak buah Erick Thohir. Keduanya sempat menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Adanya pencapaian tersebut, Erick mengaku bangga mampu bekerja sama bersama keduanya saat di Kementerian BUMN.